izin Kak, saya Abdi Jaket Sanasution dari Regu Singa, ingin kesediaan Kakak untuk saya diuji SKU nomor 16 tentang arti dan kiasan bendera merah putih dan penggunaannya. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Adik Abdi sudah siap untuk Kakak uji. Siap Kak. Laksanakan. Baik Kak, terima kasih. Ya. Ya. Jadi dapat menjelaskan sejarah dan batasan warna, ya, cara menggunakan bendera merah putih. Jadi pertama, ya, Kakak uji dulu, ya. Adik lah, enggak biarkan gitu kan. Sedikit ya mengenai sejarah. Kenapa? Ya, negara Republik Indonesia ini dulu mempunyai sejarah dan kias-kiaskan warna, kenapa diambil bendera itu dengan warna merah dan putih. Apakah Abdi bisa menjelaskannya? Bisa lah. Secara prinsip pun ya, segala-galanya penting dapat. Ya, bendera merah putih pada awalnya itu pada masa Kerajaan Majapahit di abad ke-13 itu Kerajaan Majapahit sudah menggunakan bendera merah putih itu yang dinyatakan sebagai pataka. Nah, ya pataka belum berbentuk dinyatakan bendera. Selanjutnya beralih ke era keperjuangan, bendera merah putih itu dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro itu untuk menandakan pasukan beliau, bahasanya itu adalah pasukan perjuangan Indonesia yang ditandai dengan bendera merah putih. Setelah pasca kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, bendera merah putih itu dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Sukmawati Soekarno Putri, maaf, Ibu Sukmawati, dan itulah yang menjadi bendera sangsaka merah putih untuk Republik Indonesia. Itulah bendera pertama kali yang tetapkan sebagai bendera negara. Bendera pusaka. Bendera pusaka. Ya. Jadi asal mula, ya, kiasan warna, kenapa sejarah yang kita ambil, ya, bendera merah putih itu mungkin dari ciri khas dulu kerajaan-kerajaan dulu. Ya, setiap perang itu kan ada, ya, membuat umbul-umbul, ya, umbul-umbul apa, ya, merah dan putih, betul kan? Melambangkan mungkin kerajaan sana, kerajaan sini antara perang kan gitu kan? Yang kedua mungkin dalam adat istiadat, ya, itu mungkin ada dulu mereka membuat bubur merah dan bubur putih, ya. Jadi di setiap rumah dulu mungkin ada setiap sudut itu mereka menggunakan kain-kain di atas sapanya itu, ya kan, di atas daspang, atau daspang atau di ujung tombaknya itu ada itu kain merah dan kain putih, ya, kuning dan mungkin hitam nih satu lagi, ya, mungkin ada kelapa dan apanya itu mungkin ambil dari situ dulu, ya, gitu kan, dengan bisa bendera merah putihnya. Oke, ya, dek, ini jelas sudah dijelaskan masalah sejarahnya. Dan dari jam berapa sampai jam berapa itu wajib dikibarkan bendera merah putih? Untuk penggunaannya bendera merah putih dikibarkan pada pukul 7 dan diteruskan pada pukul 6 sore. Oke, terima kasih. Ya, ini Abdi terima yang pengujian Abdi mengenai SKU nomor 16. Ya, insyaallah nanti bisa Kakak tanda tangani. Ya. Dan nanti selanjutnya jangan puas sampai di sini saja, lanjutkan dengan ya nomor-nomor yang lainnya. Sudah bisa menunjang tingkat ya rakitnya, jangan puas di penggalang rambunya saja. Bagian silakan balik ke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas Kakak telah bersedia menguji SKU saya. Mudah-mudahan doa dan harapan Kakak bisa saya wujudkan. Terima kasih Kak. Pengujian SKU telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, ketiga.